hijrah. Kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta gulden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, Tuan-Tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu tidak nyedul raine di kene, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mahunsumo. Aku ingin jadi kapuk putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade mual luntur ku catur, mual laas ku jaman. Buruh adalah politik. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan untuk menjelaskannya. In this new world, hebben mensen als Joko hebben nog te hard nodig. Joko is gevaarlijk, ik zeg het u. Ze zouden hem moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nora Putri Kulara. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah India Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni-murni tauhid.